Selamat datang kembali di Great Otomotif. Kali ini bersama dengan satu mobil yang belum pernah Great Otomotif liput nih teman-teman. Tapi ini ada tamu istimewa nih, Vincent tanpa Desta. Sehat dulu dong. Halo semuanya. Oke, jadi anyway, ini kan belum pernah Great Otomotif liput nih, bro. Monggo deh lo ceritain, ini mobil apa, tipe apa, tahun berapa? Jadi sebenarnya ini tuh basicnya Mazda CX-3 tahun 2018, okay. Tipenya Grand Touring. Ini udah berapa tahun ya? Berarti sekarang 4 tahunan lah ya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Dan udah diubah nih, tapi dari 2018 udah dimodif juga belum? Udah, jadi dari pertama kali keluar dari dealer, gue udah ganti knalpot sih, 3/4. Langsung tuh ya langsung. Ganti knalpot? Masih 2000 kilo. 2000 kilo. Enggak takut garansi hilang ya? Bodoh amat. Bodoh amat. Gatel. Gatel ya. Udah enggak sabaran ternyata teman-teman. Nah, anyway, ini klimis banget sebenarnya. Ya khas Mazda lah ya. Ada agresifnya, ada klimisnya. Cuma ada aura-aura racingnya. Nah, sebenarnya ini arah modifnya mau ke mana sih, Bro? Sebenarnya sih street racing sih ya, street tapi racing. Yang clean aja sih, yang nggak terlalu gimana-gimana banget, yang nggak terlalu terkesan agresifnya lah gitu kan. Yang simple-simple aja. Simple-simple aja, tapi kayaknya sih nggak simple sih teman-teman. Kalau kita lihat dari luar, atau mungkin kalian lihat di Instagramnya mobil ini, nanti di belakang gue sebutin lah ya. Kayak biasa aja gitu kan dari luar ya. Kayak, gini doang nih modifannya. Coba bikin kita kepo pastinya, makanya kita harus bahas nih detailnya nih. Dari mesin dulu kali ya, boleh buka gak kak mesinnya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke lah, ini mesinnya udah skeaktif, Mazda gitu kan. 2000. Anyway, boleh diceritain. Ini 2000cc ya? 2000cc. 2000cc, NA teman-teman. Dari ngomongin ini dulu deh, engine hardware-nya dulu deh, yang udah diubah apa? Kalau dari engine hardware sih nggak banyak ya. Paling kayak replacement dari KNN, okay. Terus knalpot. Itu full system nggak? Oh nggak full system, baru 3/4. Yang belum apa? Headernya doang. Headernya. Header. Oke, sip. Terus? Sama paling ya yang kelihatan ya street bar doang. Street sih. Barnya ya. Jadi sebenarnya masih di stage 1 lah ya? Stage 1. Makanya remap juga tapi? Remap. Itu di stage 1 juga? Stage 1. Remap di Teddy. Oke, rev engineering ya. Cuma kan pasti di atas mesin dyno ya. Datanya ketahuan nggak berapa naik berapa HP? Kurang lebih ya dari ini naik sekitar 10-20 HP sih. 10-20 HP dari basicnya ya? Dari basicnya. Oke, sip. Nah, kayaknya soal mesin juga sebenarnya masih minimalis ya? Minimalis. Hitungannya ya? Karena mungkin lu juga nggak yang mau yang pol-polan abis ngebut masih gitu dipakai ya? Masih dipakai buat daily sih soalnya. Oke, okay. Nah itu waktu remap lu sebenarnya bilangnya gimana? Emang mau digaspol apa gimana? Gue bilang sih, ke kote dia gue bilang, kok gue mau di remap tapi gue nggak mau dipolin banget lah. Jadi gue masih jaga mesinnya lah. Masih jaga mesinnya, nahan-nahan lah, takut dia jebol lah padahal masih baru gitu kan. Oke, enough ngomongin engine-nya teman-teman. Dari peningkatannya ada lah pokoknya. Nah, kita lanjut ngomongin yang lain. Yuk, kita tutup mesinnya. Ngomongin mesin udah, terus ngomongin ubahan dulu nih di bagian depan nih. Ini juga minimalis jatuhnya ya? Minimalis. Monggo lu aja yang ceritain deh. Jadi di depannya ini gue melakukan gilet chrome ya, seperti bisa dilihat. Sama ada penambahan kayak body kit, side skirt gini. Oh ini add-on aja lah ya jatuhnya ya? Iya. Biar kelihatan lebih manis apa lah. Ya, lebih manis lah, lebih rapet juga iya. Gitu. Karena kan mungkin sebenarnya kalau si dari Mazdanya sendiri sampai sini aja ya? Iya, dia nggak ada penambahan apa sih. Kayak biar lebih gondrong aja. Benar, benar, benar. Jadi garisnya tuh pas banget gitu teman-teman. Ini keren sih meskipun minimalis ya. Kayaknya udah juga di bagian depan teman-teman. Kita geser ke samping ngomongin sesuatu yang ada di situ. Yuk. Kelihatan lah ya fitmentnya. Gue suka sih. Jujur gue suka nih, keren banget. Thank you, thank you. Ini salah satu yang bikin gue ngelirik pas ngeliat di Instagram. Apaan nih CX-3 nih gitu kan. Kebetulan pas belum pernah diulas sama Great Otomotif. Pas dilihat aslinya, emang ganteng sih. Thank you. Keren, keren, keren. Nah ini, di body dulu deh, kita jangan ngomongin fitmentnya dulu. Yang diubah tuh yang gue lihat kayak karbon-karbonan lah. Ini stiker ya? Enggak, replacement. Replacement, oke. Okay. Berarti karbon beneran ya? Enggak, karbon printing. Oh, karbon printing. Oke, okay, sip. Kalau di samping sebenarnya nggak ada juga perubahan tambahan ya? Selain itu ada ya? Ada sih, body kitnya kayak... Oh, body kit juga ada ya?
side skirtnya. Oh, okay. Tadi kan kalau bawaan dari pabrikannya kan nggak nyampe bawah, kan? Ini ditambahin lagi add on. Ah, ini yang bikin kelihatan lebih pendek juga ya, lebih padat juga lebih ya. Lebih manis sih. Bener-bener. Cakep sih ini. Warnanya juga sama kan, hitam-hitam dove gitu, keren sih teman-teman. Jadi kayak bikin lebih keker juga lah ya. Keker deh samping. Nah, langsung ngomongin kaki-kakinya, suspensinya dulu deh. Setupnya udah kayak gimana? Kalau dari suspensi, paling coilover ya, dari BC coilover. Dengan setnya 2,5 jari rata depan belakang. Depan belakang, tapi ini sebenarnya belum paling pendek kan ya? Belum, bisa lebih ambles lagi. Bisa lebih ambles lagi, cuma kalau kayak gini aja kayaknya dengar-dengar tadi kita ngobrol ya. Udah cukup nyiksa di belakang ya? Lumayan. Ya, gesrot-gesrot dikit lah. Gesrot-gesrot lah. Apa kata lo, beauty is pain ya? Beauty is pain. Ya emang kayak gitulah teman-teman. Kita nyari looks-nya, nyari kerennya, atau mungkin nyari stiff-nya juga gitu kan. Pasti ada sisi lain yang dikorbanin gitu kan. Entah nyamannya karena lebih keras, bisa jadi kan kayak gitu ya sebenarnya. Pasti lebih keras dikit. Pasti lebih keras. Nah ini juga lebih keras pasti ya? Pasti. Cuma lo pernah nggak bawa ini kenceng, paling kenceng berapa? Waduh, kalau paling kenceng mentok-mentok 190 lah. 190. Nah, impresi lu ketika di 190 dengan suspensi kayak gini kayak gimana? Kalau gua bilang sih ya enak sih. Jadi kayak enak mobilnya ya? lebih rigid aja, anteng gitu. Ya? Apalagi udah pakai street bar segala macem kan. Ah, depan kayak juga tadi ada street bar kan. Iya. Kalau di belakang ada nggak? Nggak ada, belakangnya nggak ada. Berarti untuk ngikat cuma di street bar aja ya? Di street bar doang. Di belakang kayak sway bar gitu-gitu. Tapi itu belum? Udah lebih dari cukup sih kalau lebih dari cukup. Bener-bener di tikungan 150-160 rigid sih. Nah, langsung ke fitmentnya. Ini pelek SSR Type-C. Sebenarnya kalau kita ngomongin, ini pelek yang cukup populer lah ya. Lumayan. Yang bikin dia beda menurut lo apa? Dari warnanya sih kalau gue bilang. Kan ini kan sebenarnya kan warnanya gunmatte ya. Cuman gunmatte-nya tuh kayak lebih ke warna biru sih kalau menurut gue. Yang biasanya tuh kan kayak lebih gelap, kayak lebih terang. Warnanya tuh lebih deep lah gitu ke dalam. Kan ini ada sesuatu yang nonjolnya gitu. Itu yang bikin jarang sih. Keren sih, emang cocok gitu dengan warna putih menurut gue ya pribadi teman-teman. Kalian bisa berkomentar lah di bawah. Menurut kalian fitmentnya oke nggak sih gitu kan? Nah ini speknya gimana Sen? Kalau buat peleknya ini ring 18, yang depan lebarnya 8,5 pakai ET-nya 40. Kalau yang belakang 9,5 pakai ET-nya 35. Oh belang ya ternyata, belang. Gue pikir rata loh. Soalnya kan mitinya dapet kan? Iya. Lu nggak pakai ada tambahan spacer? No spacer. Oh pake. Serius? Serius. Keren. Mantap sih. Ini bannya pakai yang depan pakai 245/40, yang belakang 265/35. Oke, Campiro SX2 ya. Style semi slick lah ya. Semi slick. Biar racing lah. Biar racing, mantap. Keren sih. Dan ini gue respect sih. Ini Vincent adalah salah satu narasumber gue yang prepare masih licin. Mantap, respect. Gue seneng banget. Di kaki-kaki kayaknya udah apa masih ada lagi? Udah sih itu doang paling dari kaki-kaki. Oke, sip. Kita geser ke belakang teman-teman. Yo. Oke, udah geser lagi ke belakang teman-teman dan sebenarnya ada ubahan juga. Yang paling menonjol dulu deh. Nih, ini pakai apa nih? Pakai carbon spoiler. Ini tuh carbon asli, jadi nyetak. Ah. Modelnya model custom. Custom ya? Custom. Tapi keren sih, rapi. Gue suka nih custom-custom kayak gini nih. Pas gitu sama pas. Looks mobilnya, sama style mobilnya. Bikin jadi gak lebay. Manis. Bener, manisnya itu sih cakep. Terus apa lagi? Paling ya Gillette Chrome emblemnya ini aja sih. Emblem, terus? Sama ada tambahan body kit lagi di belakangnya. Oh, add-on simple lagi add-on ya? Add-on lagi, simple. Wah, lo emang demen main yang simple-simple gini simple. Ya? Sebenernya secara visual, add-on ini ngasih, menurut gue ya, ngasih satu efek yang menarik gitu buat di pandangan. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya standaran aja bulat aja gitu kan, kayak polos aja berasa gitu. Tapi kalau ini orang mikirnya ini kayak standaran tapi padahal enggak gitu kan. Cakep sih, keren. Kalau gue perhatiin ya teman-teman dari belakang nih, segaris sama line sampingnya body mobil ini. Kalau gue lihat-lihat agak miring ya di bagian depan bannya, itu depan. Chamber juga. Chamber, permainan dari chamber. Oh, berapa? Minus 1,34. Lumayan lah ya. Lumayan. Buat biar nyari grip sih sebenarnya. Biar nggak geser juga ke dalam ya, inner fender dalam. Berarti kan. Cakep sih. Mungkin emang udah diperhitungkan juga lah sama yang setup sama lu juga lah ya, udah diperhitungkan gitu.
ini di belakang teman-teman. Nah, di dalam ada sentuhan nggak sebenarnya di dalam? Ada sih, beberapa kayak panel karbon, sama pedal shift extender, sama gouge. Ya, tadi kita udah bahas dalam. Ini juga knalpotnya. Biasa lah ya, kayak gini ya, emang style aslinya ya. Kelihatannya sih kayak standar bentukannya. Kayak OM-nya lah gitu. OEM. Padahal udah diganti juga ya? Udah. Ini pakai apa? Dilet muffler. Oh. Custom juga. Jadi kayak piping aja gitu ya? Piping doang sampai belakang. Oh, sedo. Kayak diesel aja pakai tailpipe. Keren sih, keren. Kita balik lagi ke depan. Yuk, teman-teman. Oke, sip. Udah balik lagi ke depan. Udah mau selesai sih obrolannya. Cuma gue masih penasaran. Project lu tuh pasti belum selesai kan, bro? Belum. Apa aja yang belum? Ya, masih kayak nunggu BBK sih. BBK sama paling header ya, maritun. Oke. Okay. So far itu dulu lah ya? Itu dulu lah. Coba kalau yang masih dihayal-hayal apa nih yang pengen? Aduh, apa ya? Ya, paling velg ori lah. Velg ori. Tapi ini sebenarnya juga udah keren ya. Ya, gue nggak tahu ya jadi rekomendasi atau enggak. Tapi secara visual, velg-velg replika sekarang udah gila-gila ya, keren-keren. Gila, sekarang udah kayak 1:1 lah. Menipu mata banget lah ya. Parah. Nah, gue mau balik lagi nih soal BBK. Yang lo pasang nanti BBK-nya merek apa, speknya gimana? Kebetulan pengennya AP Racing, 4 pot sih. 4 pot. Kalau rotornya udah tahu bakal berapa ukurannya? Paling di upsize sampai ke 355 ya palingnya. Oke, lumayan lah. Jadi biar padat juga kan looks dari si peleknya kan, kaki-kakinya lebih keker lagi teman-teman. So far sih sebenarnya udah keren banget ini, tapi pasti dengan nambah BBK upgrade lagi visualnya, upgrade lagi performanya teman-teman. Bakalan keren. Nah, ini terakhir dari gua. Lu boleh enggak sih share kira-kira ya, kira-kira aja budget modif untuk sampai di step ini berapa sih, Vin? Gua nggak ngitung sih. Nggak ngitung ya? Lupa ya? Takut kayak... kaget. Ya Tuhan, udah segini aja ternyata. Ntar nyokap gue tahu gimana. Untuk saat ini, lo juga cukup puas lah ya dengan look seperti ini ya? Cukup. Oke, sip. Nah, karena projectnya belum kelar, teman-teman, lo bisa ikutin mobil ini, perkembangannya. Di mana nih? Bisa follow di mana? Di Instagram, @rebecca_cx3. Oke, siap. Ntar di follow nih di sini, teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya Great Automotive di @greatautomotive dan kasih komentar yang menarik soal modifikasi mobil CX31 ini. Keren banget sih menurut gua. Jangan lupa like dan share. Kasih tahu ke teman-teman kalian yang suka modifikasi mobil ya, terutama. Terus jangan lupa di-subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.